Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46, paling kanan pertengahan di usul. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan solatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka, perhatikan kalimatnya baik-baik, wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Apa yang harus dilakukan, kata Allah, jika anda beriman kepadaku, yakin denganku, maka wasta'inu, punya persoalan, minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu, bisabri, terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaidah lain muncul, karena mustahil saya akan titipkan persoalan kalau tidak anda mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Perhatikan kaidahnya, Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena anda yang sanggup. Kalau enggak sanggup, enggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya.